Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue di channel Manula. Oke, di video kali ini kita bakal lanjutin part 3-nya ya dari serial game Barnyard, coy. Ya, dan di episode kemarin itu kita udah berhasil keluar mendapatkan kunci dari Pak Ben, coy. Dan kita berhasil membuka gerbang ini ya, gerbang Barnyard ini. Dan oke, teman-teman, jadi kita pada episode kali ini tuh pengen lanjutin misi lagi ke ini ya, cuy, ke Otis. Nah, ini ke sapi yang ini nih. Oke, langsung aja dah. Back at Otis. Can't believe you beat the pigs at Mud Jumper. You could be contender for Barnyard Champion. Tell me more. Oke, sepertinya kita disuruh ini ya, cuy. Nah, kan kita dapat kunci sepeda nih dari Sotis. Oke, kalau gitu berarti kita udah bisa naik sepeda ya. Oke, mantap cuy. Nah, mungkin selanjutnya kita bakalan ke Otis ya, cuy. Nah, ini dia udah nunggu nih sambil megang-megang daftar apa ini. Oke, langsung aja kita interact with Pak Ben. I need your help. Oke, katanya suruh ngecek 3 sapi ada di perbatasan. Oke. Oke, kita menerima misi dari Pak Ben ya. Oke teman-teman, kita diberi misi sama Pak Ben ya. Katanya kita suruh ke ini apa, ngejenguk 3 sapi cuy. 3 sapi yang katanya sih ada di perbatasan ya. Ada 3 sapi yang menjaga perbatasan, cuy. Dan kita diberi tugas buat melihat gitu, mengecek kondisi ini sapi-sapi ini tuh benar nggak sih kerjanya. Nah, malah santai, cuy. Enak aja ya, malah santai gitu. Oh, ini gua semprot nih, guys. Nah, kan lo. Kita bangunin dulu teman-teman 3 sapi ini ya. Ada apa kamu kesini? Katanya saya diutus Ben buat membangunkan putri tidur di sini. Iya. Sia. Bagaimana Nabi ya? Oke, jadi kita udah ngecek nih 3 putri tidur yang disuruh jaga malah tidur ya. Dan ya, kita udah ngecek situasinya dan ternyata sapinya malah leyeh ya. Sekarang kita balik lagi aja ke barn. Kita ini apa namanya? Kita laporan lagi ke si Pak Ben karena dia ketuanya di sini, cuy. Emang yang mengatur segalanya itu si Pak Ben. Dan katanya ini ya, si sapinya malah leyeh. Oke, dah, misinya udah selesai ya. Kalau gitu kita langsung lanjut aja, cuy, ke misi selanjutnya. Dan misi selanjutnya itu adalah bersama si Piggy lagi gitu, cuy. Kenapa gitu? Ada penting apa sih kita tuh sama Piggy terus? Kamu lapar nggak? Kenapa nih? Saya kehabisan butter katanya. Oke, kita kan butter waktu itu pernah ini ya, teman-teman. Yang kita salah ngambil itu malah ngambil susu tuh. Kita punya tuh butter. Nah, kan bener kan? Punya. Kalau gitu kita langsung kasih aja ya. Karena kita udah punya, cuy. Udah nyetok waktu itu ya, butternya. Nah, dia seneng tuh kan. Oke. Will do, pick. Oke teman-teman, jadi misinya cuman diiniin aja ya. Kita cuman disuruh mintain butter dan kebetulan kita udah punya waktu itu butter. Jadi kita langsung kasih aja dan misinya kelar. Sekarang gue pin lanjut ke Pip. Oke, Pip. Siapa ini? Apa juara Barnyardnya? Oh. Oke teman-teman. Jadi kalau kita ke Pip itu kita bisa ngecek ini ya, scoreboardnya. Dan selama ini itu yang tertinggi masih si Otis cuy yang megang.
Oke, ntar kita kalahin ya. Oke, paling caranya ini teman-teman main game. Oke, sekarang kita ngapain? Kita nggak ada misi cuy. Kita ngapain ini? Nggak ada misi ya. Oke teman-teman, setelah tadi cukup lama gue muter-muter, kirain nggak ada misi lagi, dan ternyata gue tidur nih, tidur kan, terus malam. Nah, baru ternyata ada misinya itu malam hari teman-teman. Dan ya, ini misinya nih, sama Pak Ayam ini ya. Nama saya Ruth, saya udah lama ini pengen ketemu kamu katanya. Oke. Kamu bisa beli furnitur, dekorasi, game, dan perlengkapan di Gopher Underground Shop. Mereka buka malam dekat jembatan dan mereka akan mengantarkannya. Here's 500 Gopher back. Let's join the Gopher to open shop for you, then go inside to buy a pool table. Can do. Excellent. Oke, kita baru aja dikasih info nih sama Pak Ayam, Pak Ruth ya. Katanya ada toko ya cuy, toko buat beli barang-barang gitu, furnitur atau dekorasi gitu katanya. Dan katanya kita disuruh kesana, suruh beli ini teman-teman, apa, meja biliar cuy. Ini duitnya udah di kita nih ya, kita udah dikasih duitnya, sekarang kita tinggal beli aja teman-teman. Nah ini tandanya nih di sini nih, yang artinya dia ada di sini teman-teman. Oh ini dia nih orangnya nih ya. Wis lagi nelpon teman-teman ya. Nah, langsung aja kita interaksi nih sama dia. Pelanggan baru, saya Joy. Ini tokonya, masuk ke dalam. Oke, bukanya malam-malam katanya teman-teman. Jangan jadi orang asing. Ya, dia bukanya cuma malam sih ya katanya si toko bawah tanah ini. Oke, kita buy. Dan tadi kita dikasih duit itu katanya buat beli meja biliar. Coba kita. Oh. Wow, ada yang jual sepeda, teman-teman. Oke. Tapi belum bisa dibeli ya. Jadi coba kita lihat ya. Wow. Oke. Ini buat di mana ya? Buat ntar kita beli maksudnya taruh di mana gitu, teman-teman? Oke. Oke, ini kita belum bisa semua ya. Oh, ini keren-keren sih cuy, ada piano segala ya. Oke, nah ini. Nah, ini biliar table, apa? Meja biliar cuy. Oke, ini ada game-game lainnya juga. Tapi yang bisa dibeli cuma meja biliar karena itu misinya ya. Ya udahlah, kita langsung aja beli cuy, enter ya. Oke. Nah, oke dah. Kalau udah kita juga bisa sell ya teman-teman. Nah oke nih, kayaknya meja biliarnya udah gue beli, dan katanya sih bakal diantar meja biliarnya. Dan misi kita sekarang kita balik lagi ke ban, ngasih tahu si Bapak Ayam tadi ya kalau kita udah beli nih cuy. Oke, abis itu kita langsung ngapain lagi nih. Oke. Iya, kalau malam barnya open. Kalau membuat mocktail itu di bar, nanti yang buatin si Piggy juga cuy. Oke, kita dapat token Gold Rush ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Cat mobil ya sekarang temennya. Mukanya lucu gitu ya, tapi badannya sangar cuy. Mukanya lucu gitu. Wow, ini kalau malam jadi tempat tongkrongan cuy. Waduh, emang parah ya ini. Kalau malam loh jadi tempat tongkrongan cuy. Asli dah. Oke, kita langsung lanjut misi aja kali ya teman-teman. Ini sama si Ruth lagi nih. Tadi dia di luar, tiba-tiba di dalam. Oke.
kita dapat, udah dapat pengirimannya. Oke teman, kita dikasih biji milkweed ya, katanya ntar kita harus tanam terus kita semprotin ya pakai air susu kita, dan katanya bakalan tumbuh. Tapi cuman aduh, nggak tahu lah teman-teman ya, terjadinya apa. Oke teman, dan tadi si Ruth bilang katanya barang-barang yang kita beli ntar bakal masuknya ke sini teman, ke barn. Nanti barnnya katanya bisa kalau udah 100% sih katanya bisa jadi kayak tempat diskotik beneran gitu. Dan sekarang gue pengen ngecek bawah ini ada apa gitu. Oh, dan ternyata ada Pak Meleduk ya, lagi nungguin kita. Ini ya cuy, mau main biliar yang tadi gue beli ya. Oke, coba kita langsung interaksi dah nih sama si Luke. Kita diajakin main ini teman-teman, biliar ya. Oke, let's go, let's go. Oke teman, semua bola merah udah gue berhasil masukin ya. Dan ini dia momen-momen yang menentukan ya. Gue apa namanya? Tinggal masukin bola hitam dan kita bakal jadi pemenang teman. Oke, gue udah perhitungkan dan ternyata miss ya. Oke deh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita tinggal satu bola teman-teman. Oke. Tinggal satu bola ini. Sebentar, ini kita coba masukin ke kiri aja. Oke, power setengah. Ih, tipis tampan. Oke, ini masuk nih. Si Duke ya. Ya, bola putihnya malah dia masukin ya. Oke. Sepertinya akan gue taruh sini aja tuh. Yes. Dan
kita coba masukin. Oke, nice, 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 masuk, masuk, teman-teman. Kita menang ya. Oke, mantap. Dan kita dapat bintang gitu. Oke, katanya si Duke terbaik di sini. Wah, kalah sama gua. Sama kita kalah, teman-teman. Oke. Saya tidak percaya saya kalah. Ya, saya selalu ada di sini buat rematch. Oke, oke. Oke, teman-teman, hari ini lumayan seru juga ya. Kita jadi tahu nih kalau malam nih barnya malah jadi tempat tongkrongan ya. Buat apa namanya? Buat hewan-hewan yang ada di sini itu. Dan sekarang gue pengen istirahat lagi, teman-teman, pengen tidur ya. Nah, main di step. Oke. Pengen tidur, gue pengen istirahat dulu, teman-teman. Oke, kalau gitu sepertinya video yang cukup sekian dulu, teman-teman. Dan ya, lumayan seru sih tadi ya. Kita udah apa namanya? Kebaran gitu. Kalau malam jadi tempat nongkrong anak-anak. Dan di next episode tuh episode 4, gue bakalan lanjutin lagi pastinya, teman-teman, sampai tamat. Kalau bisa kalian pantau terus ya, teman-teman. Kalau kalian suka sama serinya gitu, kalian like atau kalian komen kalau ada saran-saran suruh gue ngapain gitu. Ya kalian komen aja, teman-teman. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.